Lagi-lagi tumbang. Aduh, aduh, ternyata jam terakhir ini rawan, paling rawan tumbang ya. Untuk OPS 1 tim Purwokerto ini kayaknya jam terakhir ini paling rawan tumbang, guys. Kembali tumbang 7198, mantan artis yang sempat ngehits di era Kapten Tato mbiyen ya. Ini terpaksa harus tumbang neng Giwangan. Waduh, mesake mantan artis ya, guys, guys. Ini jamnya pernah ya aku ngetrip iki. Kalau teman-teman penonton setia ini mesti ngerti lah. Angkatannya Jogja ke arah barat itu setengah 6 pagi deh, biasanya jam 5.20 udah take off dari Giwangan ini malah. Ya. Malah harus tumbang entah kenapa iki ya. Aku dedak takon karo krune, ini tak bedek sih kayaknya sih iki. Pendapatannya super minim, paling saking sepine ya, guys ya. Inilah sosoknya 7198 yang dulu ngehits bahkan ketika masih waktu ketika sudah ganti jadi tim Purwokerto ya sempat ngehits ya. Waktu itu juga masih tetap ngehits loh awal-awalnya. Sekarang kok malah waduh beberapa kali ya. Waktu terakhir lihat vlogku itu waktu itu di sana tergeletak di sana itu waktu Agung Martanto. Sedangkan sekarang ini kayaknya dipegang Pak Teguh. Karena habis berganti cekelan ya. Dulu kan si Agung Martanto, sekarang ganti lagi. Ini di parkiran belakang ya. Pas sejere mila-mila kabeh. Nang kono ono Pegasus, Dinda, Dewa Amor, iki apa Kalimo Sodo apa kabeh kabeh mila ya sampai kana terakhir ya. Mila Madura kayak Arodam. Sayang sekali jam terakhir dari anu ya, dari Jogja ya. Tapi kalau dari Purwokerto ini enggak jam terakhir. Dari Purwokerto dia jam kedua dari belakang. Karena kalau dari Purwokerto yang terakhir itu yang dari Bumiayu 7045, 7046 itu jam 7 malam dari Purwokerto itu terakhir. Tapi kalau dari sini beda. Kita kalau ini perpal kita harus ceker babat, guys. Uangnya lagi nengkono. Wong piro iki? Wah, mesake ceker babat iki. Ceker babat harus perpal iki. Apa yang terjadi iki? Sopirnya siapa, Mas? Pak Teguh. Lan, kondektur e? Nggih. Sopo to? Gak ketok. Hah? Ajis. Kok kene iki lho. Oh, iki saiki kondektur e. Heeh. Ya, iki duite. Perpal. Oh, kok iso perpal ya. Mas, Jis. Iki ya. Okay. Oh, langsung tangi bas iki rene iki. Wah. Iki wong telu cukup lah ya. Cukup. Iki wong telu. Perasa akeh-akeh ya. Wong ora rusak. Iki pengalaman paling buruk dalam. Masa? Mosok to? Kena ngopo? Baby taxi lho iki cukup populer ngehits di dunia para penggemar lho. What happen iki? Lepak teguh nek. Oh, tidak ya, ngomong kene ya. Jadi anu singgah kene ndak kena angin hilang malah saking salah-salahan go. Go jam, go mamam, go mam. Pendapatan go. Iya. Udut-udut-udutnya. Iki lho iki. Iya, aku duwe lintingan rasa coklat. Cobaan ae nek doyan. Iya. Beli mbakone tok di anu Tokopedia. 800. Oh, pendapatan dari bungur. Jelek. Dari bungur juga gak ada orang soalnya. Sepi ya? Yang lewat bawah itu juga gak ada orang. Oh, macam sepi ya? Sepi. Luar biasa emang. Jagate seperti ini ku sepi ya, Mas ya. Sabar ya, Mas ya. Ini ceklanmu saiki saat baby taxi iki. Hah? Belum ngerti. Nah, tapi terpantau melaku iki terus beberapa kali kowe statusmu. Oh, mainannya kan dunia ayam, Bro. Nol. Nol walu. Terus penak melaku iki. Iki jane piye sih jame supaya hidup gimana? Kamu kan berarti udah berapa kali jalan ini kan? Heeh toh? 7 kali lebih lah. Sebelumnya belum pernah. Jam bengi kan longko, Mas. Aku lebih fokus ke isu. Oh gitu ya. Biasanya kan aku isu. Jam-jam ping 5 enak melaku iki. 5 PP. Hah? Tolong PP. Ben apik piye? Iki uripe jamen ning ndi jane? Soal
dari situasi Bungur kan juga ada beda mas. Yang bih, pertama kan Bungur kan dulu kan kalau ambil penumpang di seberang sana kan. Oh. Yang pintu masuk sana. Ya, sekarang kan sistemnya dari itu tempat royo-royoan barengan sama wong-wong Eka. Iya iya, maksudnya sama banyak bis gitu. Banyak bis lah. Terus? Ya, banyak bis itu yang pertama. Terus yang kedua, saya penumpang tuh kayak masih belum tahu lah ini siapa. Oh gitu. Iya. Oh, tapi nek anu nih mas, ke Purwokerto nih gimana? Okupansinya lebih jelek apa? Purwokerto sekarang soalnya makin rapet ya mas. Ya? Ini kan dari Purwokerto kan orang buru dewi tuh kayak gitu. Arahnya. Seharusnya api. Orang buru dewi. Terus kalau dari apa? Pengalaman dulu kan, dia jamnya 7. Kita kan berarti yang gue jamnya 7169 sih dia dong. Saya ngarep lagi. Hah? Oh, lu suka Purwokerto kok? Iya toh. Oh, yaudah tetap jam 6 kan? Ya, jamnya 7.16 kalau 6.9 sembilan kan dia 6.9 kan setengah 5 dia? Nah ini kan bisa jamnya itu. Lah gue jamnya dipasang siapa? Yang setengah 5? Itu gue pasang 8.1 tuh 6.5 atau 8.1 naik kosong gue. Tapi naik kayak kosong gue maju. Kudunya api itu. Tapi karena semakin rapat bis ya. Susah. Berarti ngarepmu kan kacanya 1 jam setengah ya? Naik dipasang kayak 8.1 karo 6.5 kan? Itu berarti terpaut 1 jam setengah, belakangnya terpaut 1 jam lebih. 1 jam lah ya. 1 jam ya. Sing dari Bumi Ayu sih siapa? Buri niki Daryanto apa? Iki Eko. Pak Eko. Oh, Pak Eko ya, luar Eko, biasa. Eko, Eko. Itu dari situ tergolong sepi. Maksudnya arah ngetan Purwokerto. Ada ngisi sih. Hah? Iya ngisi tapi maksudnya enggak. Ayo, iya iya. Biar yang game mesti ya wong 5 untuk ono. Saiki. Iya iya. Semakin rapet ya kan jalan Bumi Ayu juga gitu. Maunya Bumi Ayu yang jamnya cuma ya? Satu tok. Ya ketika masih 0809 itu bagus. Masih bagus, soalnya orang kan mau gak mau. Ya lagi. Harus itu ya, gak ada opsi. Sekarang ya ada opsi dari Bumi Ayu. Opsinya telu mana? Iya toh, kan pagi, siang, sama sore. Ya walaupun yang ada toiletnya yang pagi toh. Iya sebenarnya, nah aku tetap milih yang ada toiletnya. Nah aku loh, ya. Tapi kan mungkin orang kan wah ada yang siang aja lah ya kan bisa jadi. Wah ini Mas Ajis ini ya, lagi ketemu ya Mas ya? Bian dong pernah pedok ya Ajis ya? Oh dong pernah pedok ini. Hah? Lagi ngebut ini sebenarnya. Oke, okay. Pemain lama kembali lagi Pak Bian? Ini ganti ini Rama. Ya iya, Rama kan itu kita kena klaim gede kayak. Sing terakhir, sing songo-songo ya? Dia melaku songo-songo terus ngilang. Bisa oke. Ya gue kok orang anu? Rencana sih itu. Apa? Berak rencana, maksudnya rencana ngopo? Oh? Mbak nyopir bae, wong kowe iso nyopir kok. Ngobrol. Lagi mbien pertama terkenal banget melakukan Zainal ya mbien ya. Langsung wong-wong udah kenal. Satria, Satria Purworejo. Elok tenan. Golek penumpang tekan Jobo terminal ya. Elok tenan. Lebih ke orang ngerti apa-apa jane dikon itu ya wis manut lah. Iya. Iki jane Agung Martanto iki metu apa piye? Isune. Isune metu. Ya kuwi to Mas, karo karo kuwi. Maksudnya saya iki ape lakon-lakon laut kok kata tuh metu. Lah ini pegangan resminya Pak Teguh apa cuma sementara Pak Teguh isunya? Dari Mas. Nah, kamu cocok. Iya, seperti cocok ya. Dilakukan cocok-cocok ya. Sering mau kayak kerja kan gue ya pak. Karena mesti kafe gitu cocok. Cocok sebagai teman belum tentu pas kerja cocok ya. Jawab nanti nangis. Jis, jis, jawab nanti nangis sekilo. Waduh, jantan. Yuk semangan dong. Lo do mangan lo. Ya isu saya kius awan mes. Diet. Nanti baliknya mau jamin dewi apa ngeselah apa bi? Manut sing nganan. Hmm? Manut sing nganan. Oh manut supire. Jadi cuma ngasih informasi. Oke. Ini kondi. Ngasih arahan di sini ini. Iya iya. Kita diatur dia. Jadi. Sementing job deskmu sudah terpenuhi ya. Luar biasa ini lor. Nasibmu kini guys 1.99 yang pernah ngehits di eranya dulu. Iki wah jan motor sing melegenda ya iki mbiyen 742 plat nomornya ya bolo. Hah? Ora
malam itu. Wah, sebenarnya ya. Aku tuh lupa sembuh. Biasa nih. Jam iki. Iki sih. Saiki, ora wingi. Saiki lho. Debit taksi itu. Heeh. Iya. Nah, 68 kan ya. Iya, beda-beda. Ini lebih menjual istilahnya. Tapi sekarang blok. Nanti kita lihat, kita analisa lagi kenapa kok menurun ya. Trennya tuh semakin menurun gitu loh trennya. Ini angkatannya bungur jam 22.30, guys. Ya toh? Kayak tulisannya kaca sih. Aku tadi ora apa. Jam 11-an tadi. Oh, ngono, mundur. Mundur tuh, mundur pol. Jam 23. Jam 2. Lepas Jogja biasanya setengah 6 iki. Nah, dipasuke apa maju? Dipas. Nek ana prayoga iki. Oh, ana. Tapi pasarane Jogja Purwokerto jam iki jane urip ora sih? Aku pernah melu beberapa kali ya sepi-sepi wae. Sepi wae. Hah? Sepi. Ning ngandelke wong kerja kene Purworejo kene Kutoarjo tok ya. Ya mulai kita ngandong. Iya, nambah. Mungkin agennya masih terlalu pagi, Pak, urung udah buka. Iya toh? Kan setengah 6. Kudune jam wong kerja. Iya, ya itu jam wong kerja, wong lajon. Cuma lajone dari sini sampai Purworejo kan emang udah berkurang. Ya paling berapa sih? Pojok kono paling nambah kan 4 5. Ya sekitar kuwi toh. Engko gamping paling ya sekitar kuwi. Lah iya, mang penglajone dari sini ke Purworejo toh. Jam ini kan juga panas. Heeh. Tapi kalau mundure apike piye iki? Nek jam iki ngulon-ngulon, jam iki ngulon. Jam iki ngulon. Heeh. Apike mundure piye? Jam iki ngulon iki kene nek ngetan kenceng tok. Nek ngetan. Langsung medion deh, Bro. Nek ngulone. Nek ngulone kan nek aku ki lebih berani tak fokus guys. Heeh. Ngetem lah ya. Itu ngulon ya ki, wayah ngulon ya. Nek ngetan, langsung medion deh, Bro. Jam piro biasa sampe medion iki? Mas Pati ya, Pak. Iya, Mas Pati apik kudune. Jam piro iki? Ki wis isu, jam 3. Isu, barang ana sniper. Jam piro kuwi? Jam sih? Jam piro sih? Sniper iki mlebu medion Mas Pati? Jam 12. Iki jam 12 mlebu medion? Iki Solo Timur jam 12. Wis iki. Ya berarti medion jam piro? 2. Lah iya. Wah, elah kecepatan ya. Gurungan yang akeh umat iki medion Mas Pati kuwi. Yo ngetem nganjuk. Beraan nganjuk. Wis iki kan gak iso dikoplayan koyo Jogja. Iya, betul. Ini berat ini. Perlu nih kapan-kapan iki ngetrip iki. Jogja Surabaya sepi ora iki seru iki ya ta. Perlu kapan-kapan deh nanti tak anu minta info dulu kalau pas dia jalan ya. Kena telepon wis diangkat. Ngono ya guys ya, mau bareng Surabaya 22.30. Ya pokoknya jam segitulah. Nanti kalau terpantau ada 7568 atau 7198 bisa sampean naiki ya. Masih perbaikan. Dicadangi tapi kan. Ora masalah. Pokoknya jamnya itu jam iki sama kresknya. Nek dari Purwokerto jam 6 sore diapake ya, Terminal Bulu Pitu jam 6 sore. Silakan nanti teman-teman ngelarisi dari Purwokerto bisa turun Purworejo, Gombong, Bumen, Kutawinangun dan sebagainya, Jogja, Solo, langsung Surabaya juga boleh. Ini biasanya masuk Surabaya jam berapa? Subuh wis mlebu. Wah, buanter ya. Luar biasa. Purwokerto Surabaya enggak sampai 12 jam. Mantap, perlu dicoba. Leker hor. Gitu ya. Iya, aku iso ngewangi mung sithik ya, moga-moga berguna ya buat masyarakat. Leker hor.